Aku boleh nggak masuk jauh? Apaan kamu? Karena bisa dapat gaji besar kan? Enak kan? Kira-kira dibayar berapa? Lawan mainnya siapa? Hey Bukupong, balik lagi di Bukuno Nippon! Ya, kali ini kita mau bikin konten tanya-tanya orang Jepang lagi. Topik kali ini sebenarnya ngelanjutin part sebelumnya tentang Jav, Shacho. Iya. Jadi pertanyaan itu adalah tentang pendapatan artis atau aktor Jav. Oh, Shacho. Jadi gaji ya? Gajinya, tolong gaji dijelasin. Ya. Oke, jadi gajinya ada dua. Karena cewek dan cowok, cewek aktris, cowok aktrisnya beda. Beda pendapatannya. Iya, beda. Cewek sama cowok beda. Menurut kamu yang mana lebih tinggi? Ya pasti cewek lah, karena cewek kan sering tuh satu cewek dikerumin berapa cowok gitu. Iya, jadi ceweknya lebih tinggi dan berapa gajinya itu? Gajinya berapa tuh? Itu tergantung tingkat ya. Tingkat apa? Tingkat kerjanya apa? Tingkat pengalamannya, tingkat apa? Tingkat pengalaman. Pengalaman, experience. Iya, dan yang mana terkenal gitu. Oh, maksudnya ada yang itu, ada yang amatiran, ada yang profesional gitu. Iya. Itu beda-beda pendapatannya. Beda-beda. Yang paling gede gajinya besar itu seperti udah apa ya? Tumbuh di TV gitu. Udah keluar di TV. Iya, gitu, keluar ya. Gitu. Keluar di TV. Itu yang benar-benar udah terkenal kan? Yang dan populer banget gitu. Apa peminatnya itu banyak gitu? Gitu. Peminatnya banyak ya, ya kayak kalian-kalian ini yang suka nonton kan, makanya itu bikin ratingnya si artis ini jadi lebih terkenal gitu. Jadi pendapatannya lebih besar ya? Iya. Itu berapa biasanya yang kayak gitu? Itu 100 man, debut 100 man. Kalau satu video? Iya, satu video. Satu video, satu kali bikin video lebih dari 100 man. Iya gitu. Tapi ya tergantung orang ya, beda-beda mungkin pendapatannya. Ada yang 150, ada yang bisa 200 juga mungkin, nggak tahu juga sih ya. Itu bukan setiap hari 100 man ya? Oh, bukan setiap hari, iya, satu itu, video. Event juga kan? Event, iya juga sih. Hari ini kontennya gini, jadi ya lebih gajinya besar gitu. Oh gitu? Iya. Jadi bukan rata-rata ya? Bukan rata-rata. Iya. Tapi yang terkenal, orang yang populer itu ya lebih dari 100 man lah. Lebih lagi gitu. Iya, lebih gitu. Pantas mereka mau ya jadi kerja kayak gitu ya. Tapi itu kalau ada piramid ya yang ini aja ya. Yang di atasnya yang gitu, di atas, yang bagian atasnya. Cuma apa ya 10% yang itu. Ya pasti jumlahnya sedikit iya, gitu ya. Iya, sedikit aja. Emang kalau yang kecil itu emang gajinya berapa tuh? Oh, itu lebih apa? Kurang lebih 15 mang gitu. 15 mang. Bikin satu video itu. Iya. 15 mang. 15 mang. Jual diri 15 mang. Wadaw. Dan mereka enggak bisa apa keluar video setiap setiap hari gitu. Oh, gitu. Kalau ada event, acara ya oke, kamu datang ke sini. Tapi itu bukan apa ya? Main kerjaan utamanya ya, gitu ya, utama. Karena mereka kan bikin video. Iya, iya, sama siapa gitu. Sama cewek yang lebih kawaii. Dan ada yang apa ya, part A, B, C. Ya kan gitu. Kan ada tuh yang bukan cuma sendiri, ada yang berdua. Iya gitu. Oh, I see, ya, I see. Berusaha sama apa ya, aktris lain gitu. Jadi gajinya dibagi dua. Iya, bagi-bagi itu. Gila, tapi iya, kasihan kan. Itu cewek 15 mang. Tapi kisarannya jauh banget ya. Dari 15 mang sampai 100 mang. Range-nya itu gede banget ya. Gede banget ya. Sebenarnya kayak gitu. Itu kalau cowok? Kalau cowok enggak apa ya, beda-beda banget, tapi itu apa ya, kayak shugyo, kayak Naruto, dari kecil ya sampai tinggi. Yang pertama itu cuma apa, pemanasan? Pemanasan? Pemanasan yang aja. Sering pemanasan tuh, yang sering. Oh, begitulah kalian cowok-cowok ini. Itu dibayar? Iya, dibayar. Berapa tapi itu? Ya, 1.000, 2.000 yen gitu. Jadi zeronya kurang kan? 2.000 uang? Zero plus zero. Itu kan ini ya, calon-calon generasi bangsa yang lain gitu. Ini bukan kayak aktris kan? Bukan artis. Iya, artis. Cuma apa ya? Cuma ya, yang penghibur lah, penghibur. Iya, ya gitu. Ya, setelah itu ya banyak shugyo, banyak training.
ya karirnya ya, makin naik gitu. Jadi iya, awalnya cuma pemanasan, habis itu sama apa, cewek. Sama cewek tapi enggak boleh pegang gitu. Tapi enggak boleh pegang. Enggak ada yang kayak gitu. Cuma apa ngobrol aja. Ngobrol aja ya, gitu. Ya ngobrol dan ceweknya ya gitu. Oh, gitu. Ya cuma aja, itu aja. Cuma pegang, enggak boleh pegang, habis itu boleh pegang. Iya, cuma bikin senang-senang aja. Oh, gitu. Iya. Itu. Jadi jangan pegang gitu. Oh, enggak boleh pegang. Itu yang amatiran tuh biasanya yang amatiran tuh. Kasih. Itu kalau Bokupong nih yang sering nonton pasti liatnya yang langsung dari awal sampai akhir kelar gitu ya. Itu udah bagus kan? Itu berarti udah benar-benar profesional. Oh, amatirannya kayak gitu. Yang amatiran yang enggak boleh pegang. Enggak boleh pegang. Kalau enggak boleh pegang. Enggak boleh sama cewek juga. Cuma sendiri aja. Sendiri. Ya gitu. Tapi kan yang cewek, yang cewek ada juga yang sendiri gitu. Iya, ya, ada. Makanya pembayarannya mungkin lebih kecil lagi gitu. Iya gitu. Tapi jauh banget ya cewek sama cowok. Cowok ada yang bayarannya cuma 1000 dolar. Ah, iya. Itu sampai yang bisa sampai bercocok tanam enak-enak gitu. Itu berapa tuh gajinya tuh bayarannya yang cowok? Berapa ya? Ada yang 1 mang gitu apa 10 mang? 10 mang ya? Ada yang 10 mang. Tapi gapnya jauh banget ya cewek sama cowok gitu. Cowok tadi bisa lebih dari 100 ya. Kalau cewek bisa lebih dari 100 mang enggak? Iya, sedangkan iya. Cowok beda. 10 digitnya itu nolnya hilang kan. Tapi kan pemain apa yang mau di shoot yang utama itu sebenarnya cewek ya? Ceweknya makanya bayarannya juga gede gitu ya. Kalau cowok lebih apa ya, harus gimana bilangnya, harus aku enggak bisa bilang gitu, harus ya, lebih acting lebih gimana gitu, harus tahan kan. Dan gajinya apa ya, tergantung production agency, tergantung ya, agensinya gitu. Jadi setiap agensi itu pendapatannya beda-beda. Beda-beda. Gajinya beda. Iya, jadi kalau aktris enggak bisa apa ya, share informasi. Oh, kayak ya, kamu kerja di agensi E gitu. Agensi yang mana? Ya, gajinya gimana? Enggak boleh. Enggak boleh share-share gitu. Tapi yang itu kan ada tuh di website tuh yang Bokupong yang bisa bahasa Jepang itu kan bisa cari di internet tuh. Itu ada website agensinya dan itu emang kedaftar karena udah bentuknya PT kan, perusahaan gitu. Itu benar gitu. Dan pantas itu range-nya gede banget ya, jauh gitu. Iya, jadi enggak ditentuin rata-rata berapa itu, enggak ada. Enggak ada. Maaf, pantas gajinya itu enggak boleh di-share. Iya, tergantung orang juga. Kalau ceweknya ya popular, iya, gajinya makin bagus kan, makin gede. Tapi enggak ada yang tahu berapa, cuma ya, kira-kira gitu aja. Ya. Range gitu. Ya, biar apa ya, enggak jelas gitu. Enggak jelas. Oh, jelas ntar, gitu. Apa? Karena gaji kamu gede di agensi E, ya udah aku mau pindah. Iya, gitu. Iya, jadi nggak bisa kompetisi kan? Pantes. Itu ada masalah, jadi ya himitsu gitu. Oh, rahasia gitu. Iya, iya. Tapi agensinya bener-bener banyak banget ya? Buat bikin banyak video-video kayak gitu. Ya gitu. Kalau kamu mau masuk agensi yang mana? Kamu mau tahu nggak? Enggak. Berapa jam mereka syuting gitu? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Emang mungkin 2 jam, 3 jam. Bukan gitu. Ya 2 jam selesai kan? Oh, oke. Okay. Jadi misalnya dari jam 7 AM pagi-pagi. Iya, pagi-pagi sampai jam 7 PM. Kayak gitu. 12 jam gitu. Iya. Oh, 12 jam itu. Itu pendek. Pendek. Itu pendek. Itu pendek. Kalau apa? Panjang. Ya, sampai besok pagi. Gitu. Dua hari gitu. Bisa sampai 2 hari gitu. Iya. Satu malam nginep di situ tapi tetap kerja gitu. Iya, videonya cuma apa berapa menit? Ya, ada yang 5. Kamu tahu dia? 28 menit. Iya, tetap. Oh, ternyata. Jadi, ya cuma 20 menit tapi bikinnya apa ya? Bersusah-susah gitu. Oh, yang susah siapanya? Ceweknya apa cowoknya? Itu juga tergantung orang kan. Oh, gitu. Kalau cowok ada masalah gimana? Masalahnya itu apa ya? Acting up, jadi pas shoot gitu ya. Oh, gagal. Take ulang. Iya gitu. Take ulang. Iya, ulang. Berarti harus nunggu. Apa? Ada yang gara-gara mereka terkenal gitu ya. Mereka dapat banyak job gitu. Terus apa?
hari ini kerja, besok kerja lagi, kerja lagi. Ada kayak gitu? Iya gitu. Ada kayak gitu? Iya gitu. Misalnya sebulan kayak kita nih kerja kan, satu bulan misalnya 22 hari, 20 hari lah gitu. Ada yang kayak gitu? Iya gitu. Berarti satu bulan 20 video? Kalau popular kan? Iya sih, berarti iya. Kalau 100 kalau popular iya. Kalau 100 20 hari gitu kan? 20 video kayak karyawan kan? Nisema ya? Pantes menggiurkan. Tapi itu benar-benar 1% kan. Biasanya kalau yang apa top Marco Top itu? Marco Top itu 1000000 gitu. Rata-rata per bulan. Per tahun. Per tahun. Itu apa waktu syuting itu udah disiapin gitu sama agensinya, tempatnya, ya, tempat, adegannya, kamera juga, lightingnya gitu. Dan baju makeup, hair style. Ada scriptnya juga berarti. Ada script ada. Yang ada scriptnya ada. Cuma apa kira-kira aja. Oh kira-kira bukan aja. Bukan yang gimana bilang gitu. Gitu. Gak ada kalau gitu. Kalau Bokupong itu. Aku nggak bisa bilang. Yang Bokupong itu yang gitu. sering komen tuh ya katanya yang ike-ike gitu, kimochi-kimochi. Gak ada itu, gak ada kimochi-kimochi. Gak ada kan di scriptnya? Cuma acting. Actingnya harus kayak gimana kayak gitu. Oh, jadi itu udah ditentuin semuanya. Mm-mm. Jadi berarti yang ditonton sama Bokupongnya semuanya bohongan? Bohong. Itu? Bohong. Iya, bohong. Tapi enggak. Itu bisnis kan? Iya. Bohong itu, ya. Bukan asli. Bukan asli. Benar-benar. Bukan naluri. Bukan iya, naluri. Iya, gitu. Bukan iya. Alami gitu ya. Iya. Itu semuanya dibuat-buat ya? Buat-buat. Buatan. Itu berarti kan ada yang ngambil kameranya adegannya dari sini gitu. Itu mendekat kaya, gitu. Kayak ya kayak movie gitu. Nah, kayak drama gitu ya, drama gitu. Kali ya. Ya ternyata gitu. Itu semuanya kita ditipu selama ini. Oh, tapi kalau dulu aku pernah baca enggak ada script mendadak start. Mendadak start tapi enggak alami juga. Itu enggak ya mendadak itu start. Ayo mulai gitu gimana ceritanya bukan bingung aku bukan kalau enggak ada skrip tapi ya mendadak start jadi ceweknya apa ya sebenarnya enggak mau tapi ya apa ya terpaksa ada macam-macam jadi ada apa ya jiken ada sempat ada apa insiden iya ada insiden jadi gitu. Ya habis itu ada skrip jadi aktrisnya udah tahu gimana gitu jadi okay, gitu dulu setuju itu, gitu dulu itu sempet ya langsung aja action gitu tapi ceweknya nggak tahu harus ngapain gitu malah jadi masalah jadi insiden gitu. Iya. Oh jadi gitu. Sekarang ada bukan skrip sih cuman kayak apa ya kayak Yomi awase gimana kayak baca kali ini kita mau bikin adegan kayak gimana gitu ya ya kayak YouTube gitu kan iya YouTube sih. Juga kayak gitu tapi kan? Kalau ini alami ini langsung kita ya ini start. Ya jadi macam-macam kan luar si Aco gitu. Si Aco ngomongnya juga ngaco gitu karena langsung start gitu ya iya karena kita nggak bikin apa skrip kan gitu. Iya jadi bentar itu bener gak sih yang kalau ya itu juga ada komentar sih dari Bokupong tuh yang sampai teriak-teriak menjerit-jerit itu semuanya bohongan berarti bukan semuanya dibuat-buat yang ya gitu yang apa kalau Bokupong bilangnya itu ini ike-ike kimochi-kimochi gitu ya aku nggak pernah denger lagi. Ada orang yang itu asli tapi ya sebanyak tapi nggak banyak iya tapi nggak banyak oh berarti kemungkinan besar kita ditipu Bokupong iya gitu itu bagian dari apa ya adegan-adegan yang supaya bisa dijual gitu ya supaya kayak kalian inilah kayak kalian nonton drama si pemain itu nangis gitu kan ya atau marah-marah sama kayak gitu ya kayak gitu nggak beda acting totally acting di pikiran Bokupong itu kok nggak hamil sih gitu kan ada yang, iya padahal kan ya begitu gitu apa mereka pakai obat atau pakai apa di bedah gitu apa diapain gitu jangan-jangan apa mereka cowok gitu iya karena mereka udah minum pil tablet jadi nggak bisa apa hamil gitu jadi udah siapin itu udah ada persiapan berarti semuanya iya jadi nggak hamil dan ada juga yang apa ya sebenarnya nggak terus-terusan movie-nya
berhenti jadi seperti yang kameranya itu diambil ya? Angle sini angle sana dipotong-potong gitu kayak orang edit vlog lah gitu ya. Iya kayak langsung apa ya? Seakan-akan kayak satu kesatuan video. Gitu satu video padahal enggak gitu ya. Iya gitu. Berarti tuh footage banyak footage-nya jadi potong-potong gitu. Mm-hmm. Jadi berhenti sebelumnya. Kalau ceweknya enggak mau sampai sampai selesai. Ya ada juga apa bercocokan tusuk gel. Oh gitu. Jadi kayak disuntik dulu. Jadi itu bohong. Iya bohong. Tapi ya kalau penonton yang profesional itu udah tahu ini bohong. Karena anggurnya aneh. Penonton gitu. Profesional itu kayak gimana? Penonton apa ya gimana Mila? Oh maksudnya pokoknya mereka berpengalaman lah gitu ya. Pasti lihat ya ini bohong ini bukan beneran ini. Ada juga yang apa ya klaim juga loh. Ada yang klaim juga? Klaim ke apa? Agensinya videonya itu. Iya gitu. Karena bohong gitu. Ini gak bener ini. Ini mah pakai Nutrigel katanya. Iya Nutrigel. Ya jadi jangan apa ya. Dibohong? Jangan mau dibohongin gitu ya. Iya. Jadi jangan apa ya makan waktu? Buang-buang waktu ya? Ya buang-buang waktu buat buang-buang nonton waktu. Itu. Karena itu semuanya buat bisnis kan. Buat bisnis. Mereka juga mau dapat duit banyak kan? Semakin kita nonton, ya semakin mereka dapat duit banyak gitu. Makin banyak job gitu ya? Ya jangan menjadi consumer gitu. Jadi sampai sini udah apa ya? Stop lah ya, udah hilangin kebiasaan kayak gitu karena nggak ada gunanya kan nonton yang begituan gitu. Malah ntar kalian jadi terobsesi gitu, adegan-adegan kayak gini tuh ada tuh di videonya gitu. Kita nyoba jangan sampai kayak gitu. Part berikutnya kita bakal ngebahas tentang emang boleh nggak sih di Jepang itu sebenarnya legal nggak, ilegal nggak, diizinin nggak gitu. Orang tua gimana, saudaranya gimana, keluarganya gimana, teman-temannya. Anaknya apa enggak malu? Makanya tunggu lagi di part berikutnya, oke? Jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan di part berikutnya. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Thanks for watching and always be smart.